Halo teman-teman, di video kali ini saya akan bahas tentang kuliner Samarinda yang enak dimakan di malam hari. Kuliner Samarinda yang enak dimakan pada malam hari salah satunya adalah nasi kuning. Nasi kuning kalau menurut saya yang enak di Antasari sama di Jalan Nuju SCP. Kuliner yang kedua yang enak untuk dimakan malam hari adalah ayam penyet. Nah, kalau ayam penyet jagonya nih di Jalan Baru, di dekat Simpang 3 itu, Simpang 4 sama di Juanda 8 dekat masjid. Kemudian untuk menu malam hari lainnya yaitu sate. Sate ini yang saya recommended di depan Rumah Sakit Islam, tapi di sana agak susah untuk makan di tempat. Sama di Crown, sate Crown di depannya Crown itu. Kemudian untuk bakso, kalau bakso banyak banget ya, ada bakso Prada, bakso Awanglong, semuanya enak. Jadi beberapa mungkin ada yang kurang serak sama kalian, tapi bakso di Samarinda enak-enak rata-rata. Kemudian yang terakhir adalah tahu tek-tek. Kalau tahu tek-tek sudah tahu kan jagonya di mana? Tahu tek-tek pastinya di depan gubernur, situ lokasinya. Pilih aja, kalau saya suka yang gerobaknya putih pas di depan Lamin Etam. Ada juga yang di pelabuhan. Oke, sekian dulu videonya. Terima kasih, jangan lupa subscribe.